Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Baim Paula. Jadi katanya Baim Paula adalah YouTuber nomor 1 dengan pendapatan paling tinggi di YouTube. Wow. Jadi bukan Ata ya geng. Jadi subscriber tidak menentukan penghasilan kita, tidak menentukan kali ya, bukan faktor utama lah. Oke, tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari sosialblade.com ya geng. Selanjutnya kita beralih ke postingan populernya. Postingan populer di kanal YouTube-nya Baim Paula itu video yang berjudul Hadiah untuk Sahabat. Mobil kebakaran diganti sama mobil baru, diposting 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 12 juta kali. Wow. Kemudian postingan populer yang kedua di kanal YouTube-nya Baim Paula yaitu video yang berjudul Jadi Orang Gila Enak Juga, Prank Romantis Bareng Paula. Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 12 juta kali. Wow. Kemudian geng, postingan populer yang ketiga itu video yang berjudul Sepedanya Dibalikin Gak Ya? Terus Bisa Gak Raffi Jadi Orang Gila? Diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 11 juta kali. Wow. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Model Rambut Apa Ini? Paula Sampai Nangis Lihat Rambut Keanu Berubah Kayak Nanas Muda, diposting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 11 juta kali. Wow. Selanjutnya postingan lama terlama di channelnya Baim Paula itu video yang berjudul Baim Paula Challenge Berbagi Handphone, diposting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Jadi itu postingan populer dan postingan terlama di kanal YouTube-nya Baim Paula ya geng. Untuk lebih detailnya kalian bisa berkunjung di channel YouTube-nya Baim Paula. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, Andre Fitra Kurniawan, buruan di subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Baim Paula juga. Kita bisa lihat sama-sama di sini Baim Paula telah mengupload video sebanyak 700 video. Dan dari 700 video berhasil mencapai subscriber 14 juta subscriber. Wow. Kemudian dari 700 video itu juga total video views-nya mencapai 1.801.231.296 views. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya entertainment atau hiburan. Pertama kali gabung ke YouTube itu Baim Paula pada tanggal 4 Juni tahun 2016. Jadi itu bergabung dengan YouTube ya geng, bukan pertama kali mengupload video. Kemudian total grade yang didapatkan Baim Paula yaitu A. Lalu ranking social blade-nya Baim Paula itu berada di peringkat 90 dunia. Wow. Kemudian ranking subscribernya Baim Paula berada di peringkat 337 dunia. Lalu ranking video views-nya Baim Paula berada di peringkat 1738 dunia. Sementara ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 7 dari segi subscribernya. Kemudian ranking entertainment-nya atau tipe channelnya berada di peringkat 94 dunia. Wow, 100 besar ya geng. Lalu dalam 30 hari terakhir, subscribernya Baim Paula ini mencapai 2,2 juta. Naik sebanyak 37,5%. Wow. Dan dalam 30 hari terakhir juga, video views-nya Baim Paula ini mencapai 294,077 juta. Naik sebanyak 45,5%.
Selanjutnya kita beralih ke estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya Mbak Im Paula. Kira-kira berapa sih penghasilan YouTuber nomor 1 dari segi pendapatan di Indonesia? Ayo kita lihat. Estimasi penghasilan per bulannya Mbak Im Paula itu sekitar $73.500 sampai $1.2 juta. Wow. Kemudian estimasi penghasilan per tahunnya sekitar $882.200 sampai $14.1 juta. Wow. Jadi kita lihat di sini estimasi penghasilannya masih dalam mata uang dolar. Ayo kita ubah ke mata uang rupiah, kira-kira berapa nominalnya. Estimasi penghasilan per bulannya itu yang minimum $73.500 dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 1 miliar 29 juta rupiah. Wow. Estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $1.2 juta dikali Rp14.000. Jadi totalnya 16 miliar 800 juta rupiah. Wow. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum $882.200 dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini, jadi totalnya 12 miliar 350 juta 800 ribu rupiah. Estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $14.1 juta dikali Rp14.000 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 197 miliar 400 juta rupiah. Wow. Gila, yang banyak sekali ya. Jadi itulah estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya kanal YouTube-nya Mbak Im Paula. Oke, geng. Sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.